sekarang ada di event hotmart kita, event kelima buat Black Street tahun ini. Kita berada di kain spesial, lantai 5 di Exhibition Hall. Kita berada sampai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 minggu ini. Di event ini adalah event paling besar kita, soalnya kita membawa semua barang yang ada di stok kita. Kita ada 7.000 barang, dari 2.000 sepatu, 700 tas, dan sampai hampir 4.000 baju. Dan harga-harganya tuh vary sampai 90% yang off. Nah, yang buat event ini beda adalah event ini kita merekomprasikan tema supermarket. Event-event sebelum kita ada tema, tapi gak se clear ini. Di samping kita ada macam-macam rakitan yang akan mengingatkan kalian dengan semua masalah supermarket. Jadi yang membedakan event ini dari event tahun lalu adalah temanya, yaitu supermarket. Dan juga tahun ini kita membawa lebih dari 7.000 barang. Sebelumnya kita ada event, kita hanya bisa membawa sebagian dari gudang kita. Tapi tahun ini kita ingin membawa semuanya untuk bisa memberikan kalian semua lebih banyak. Jadi kalau dari 7.000 barang, kita mempunyai variasi dari tas, baju, aksesoris, dan juga sepatu. Kita punya merek-merek dari Sneaky Redman, tapi juga merek-merek lokal seperti Sebastian Gunawan, dan dia gitu. Brand-brand kita termasuk Louis Vuitton, Chanel, Dior, Celine. Kalau baju-baju kita juga kebanyakan jualnya juga merek-merek Theory, Smith, brand yang lebih mainstream. Kalau sepatu juga kita paling stock paling banyak tuh Christian Louboutin, because everyone loves the Louis Vuitton shoes. Dan juga kita juga kalau aksesoris kebanyakan orang-orang mengincar aksesoris Hermes, sepatu plastik juga. Kalau dalam tas-tas kita juga kebanyakan tas Hermes seperti Birkin, Kelly, Lofts. Jadi kalau mau cari cuma bisa lihat warna aja ya. Di sini kita ada baju dengan harga rendah 300.000 sampai dengan juga 5 juta. Kalau tas kita juga ada serendah dari 500.000 sampai dengan setinggi 450.000. Mudah-mudahan dari event ini kita bisa memberikan lebih luas yang reach kita ke semua followers kita. Soalnya kita juga akan sebenarnya e-commerce, jadi kita lebih fokus ke website. Jadi mudah-mudahan kalau kita mulai ada fanbase besar lewat website kita mungkin bisa buat event kali ini lebih mungkin dua kali setahun, tiap kali setahun, kita kan open event lebih bisa juga menolong ada shopping lebih gampang ya. Bagi anda yang mau tahu more tentang event ini, bisa langsung ke www.huntstreet.com atau bisa cek Instagram kita hunt_street.